Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel MFS 107.5. Terima kasih kepada yang menonton siaran pada kali ini. Izinkan saya untuk pada kali ini berkongsi dengan saudara dan saudari mengenai masalah yang selalu kita hadapi apabila melanggar motosikal, iaitu kabus apabila hujan. Dirapan ini adalah dua helmet yang selalu saya gunakan setiap hari apabila pergi ke tempat kerja ataupun menunggang di mana-mana sahaja. Masalah yang selalu dihadapi oleh helmet yang sebelah kanan saya ini adalah setiap kali waktu hujan turun, saya terpaksa membuka sedikit visornya ke atas agar angin masuk di sebelah bawah untuk menghilangkan kabus yang ada pada sebelah visor. Walaupun kita membuka intake di sebelah depan ini, masih lagi kabus itu tidak boleh hilang. So kalau dilihat pula helmet sebelah kiri saya ini, dia ada air intake bukan saja di hadapan dan di atas, sama juga dengan yang ini. Dia ada juga air intake di sebelah atas, iaitu di bahagian dahi kita ini. So ini juga tidak boleh menghilangkan masalah kabus apabila hujan terlalu lebat. Dan solusi untuk mengelakkan kabus apabila menunggang motosikal ketika hujan adalah menggunakan helmet yang menggunakan pin lock insert. So apakah pin lock insert ini? Pin lock insert ini adalah satu plastik, kita sebut plastik saja, yang dilekatkan di sebelah dalam visor ini. Dia ada pin dia untuk lock dan dia ada dipanggil dia punya slit ni, dan kita masukkan ke dalam. Dan lapisan ini sebenarnya menyerap kabus yang berada pada visor. Okay, kalau kita lihat pin lock insert ni, dipanggil pin lock insert, dia mempunyai silikon seal pada sekeliling tepi dia punya ni. Yang ni di hujung ni ada slit kiri dan kanan, yang mana slit ni akan kita letakkan pada pin tu untuk lekatkan dia. Okey. Pin lock ni ada 3 siri, siri 30, siri 70 seperti yang saya pakai ini, dan siri 120 mengikut tahap serapan kabus yang boleh diatasi oleh pin lock ini. Okey. Pada lapisan ini terdapat apa yang dipanggil dry hydrophilic membrane, dry hydrophilic membrane yang menyerap kabus di permukaannya. Okey, sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana untuk memasang pin lock ini pada visor. Okey, satu perkara yang perlu kita ketahui juga adalah untuk menggunakan pin lock ini, tak semua helmet boleh kita pasang pin lock ini secara terus. Okey, contoh helmet ni memang sedia ada datang dengan pin lock mechanism, iaitu ada pin lock dan juga visor yang ada pin. Sekiranya kita ingin pasang ke helmet yang di sini pula, kita terpaksa menukar visornya dahulu, membeli visor baru yang ada pin lock yang bersesuaian dengan model ini, dan kita boleh pasang pin lock insert ini. Dan apabila membeli pin lock insert juga, dia ada jenis helmet dan model helmet dimention pada dia punya packaging tersebut. Kita tak boleh simply pindah-pindah apa ni pin lock insert ni di mana-mana helmet jua. Itu untuk peringatan lah. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk memasang pin lock insert ini pada visor LS2 ini. So bagi yang membeli helmet, kadang-kadang tak pernah buka visor helmet ni untuk dicuci, kita pun kadang-kadang
tak teringat macam mana nak bukanya. Ada sekali dulu helmet saya ni terjatuh dan dia punya visor terbuka dan tak boleh nak pasang balik. Sebab masa tu tengah riding, kita berhenti sekejap di tol Gombak, helmet terjatuh, nak balik pasang-pasang dia tertanggal sebelah. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan, kalau ada helmet tu, belajar-belajarlah untuk membuka visor ni supaya in case kalau tertanggal bila-bila masa helmet terjatuh ke, kita tahu macam mana nak memasang. Okay, untuk membuka visor helmet yang ini, yang penting kita buka dahulu sampai ke atas, baru kita tarik dia punya mekanisme di sebelah tepi ni, kiri dan kanan. Bila kita tarik, baru kita boleh keluarkan. Begitu juga dengan yang sebelah sini, ada dia punya ni, macam orang kata handle di sini, picu dia, tarik ke hadapan dan baru boleh dibuka. So untuk muka helmet ni tak boleh kasar sangat, takut dia plastik clipper di tepi tu senang patah. Okay, kita letak dulu di tepi. Okay, ini adalah visor kita dan ini adalah pin lock insert. Apa yang perlu kita buat adalah untuk masukkan pin lock insert ini ke dalam sini. Ini adalah slip dan ini adalah pin sebelah bawah. Pin bagi pin lock. Jangan tersalah pula kita letak di tepi ni. Ini untuk clipper visor pada helmet. Okey. Caranya adalah kita masukkan sebelah kiri ataupun kanan terlebih dahulu. Yang ini kita kena bendkan dia. Pastikan dia masuk pada tempatnya. Agak sukar juga untuk memasang ni. Dah masuk pada tempatnya. Dan make sure jangan terbalik. Kita boleh tengok dia punya curve ni sama dengan curve visor. Okey, telah dipasang. Beginilah rupanya pin lock. Dekat sini dia ada tulis pin lock 70. So ini medium range, tapi kebanyakan pun pada cuaca di negara kita ni memang kita gunakan 70. Kalau di luar negeri pun, kalau bukan dalam waktu winter pun kadang-kadang jarang orang naik motosikal kan. Kalau winter dia akan guna 120 dia punya rating pada pin lock ini. Okay, setelah kita pasang ini, bolehlah kita lap sekali lagi. Sebelum kita pasang tadi, kita lap dengan kain yang bersih, dan selepas kita pasang juga kita lap lagi sekali. So lapisan ini sebenarnya dia memerangkap udara di tengah-tengah antara pin lock insert dan juga visor. Udara tersebut dengan membran chemical yang ada pada pin lock insert itu, dia menyerap kabus. Kita cuba. Tak ada kabus. Okay, begitu tadi sedikit penerangan perkongsian mengenai pin lock insert. So bagi mengelakkan kabus ketika menunggang motosikal ni, ianya bermula daripada first time anda membuat decision membeli helmet. Jadi lepas ini kalau nak beli helmet full face, pastikan helmet yang anda beli itu mempunyai pin lock insert.